Hello everybody, welcome back to Tuar Entertainment Channel. Dan hari ini anda bersama dengan saya, Mr. Tuar. So guys, sorry sebab hari ini saya tidak bersama dengan adik-adik saya. By the way guys, it's okay sebab hari ini atas keterlewatan untuk memberi giveaway kepada orang yang menang. Jadi hari ini saya akan tunaikan satu request daripada Rian Riek Kalia Siska Fit SKE 86 Lost Doll. Dan dia adalah pemenang untuk giveaway pada minggu lalu. Sebab, by the way guys, ini bukan saya yang pilih. Ini adalah adik-adik saya yang pilih. Tolong yang pilih siapa yang... Yalah, begitulah. Tolong pilih secara random. Jadi guys, tanpa membuang masa, apa kata kalau kita tengok request daripada Sirian ini. Sorry guys, yang tidak dapat giveaway kami, saya mohon maaf. Nanti kami akan buat lagi secara beramai-ramai apabila saya mencapai 10.000 subscriber. Jadi sekarang yang menonton sekarang tolong subscribe ya guys. And then let's begin. Okay, Pieton. Apa maksud Lost Dawn lah? Kalia Siska dalam. By the way guys, saya mau kasih tahu kamu, rentak beginilah paling saya suka. Nek. Ayo. Hey. Kamu tepuk tangan lagi. Jadi guys, tepuk tangan lagi kan. Sorry. Saya tahu ini mesti lagu dangdut. By the way guys, saya memang suka Indonesian punya jenis dorong punya jenis genre lagu. Contoh macam dangdut lah gitu kan. Jadi dorong, rentak dorong tuh memang luar biasa. Kita start balik. Tapi penyanyi ini saya belum pernah kenal lagi. Ini first saya tengok dia. Itu menarik lagi. Apa guys? Apa bahasanya guys? Tolong komen di bawah. Wait. Macam saya pernah dengar lagu ini di TikTok. Ya pastilah, mungkin bukan ini juga. Sorry guys. Hey. yang pertama saya pernah react lagu dangdut adalah Ayu Ting Ting. By the way, memang luar biasa. Dipnya paling saya suka adalah rentak dalam lagu itu. Yes, maybe lah, tidak apa. Men. Yes, start balik. Terus siapa mau goyang guys? Wow, silver button. Kejap. Yang lelaki tuh dia main angkat lili kah? Kita still. 7 menit lagi. Wow, silver button guys. Tolong subscribe sekarang. By the way guys, saya tidak paham pun maksud lagu ini. Mungkin kalau siapa yang di sana paham lagu ini, tolong komen di bawah apa maksud dia supaya saya boleh baca. Tapi dia punya rentak siok, seronok.
penyanyi dia santai loh guys. Nangin kangen keringet bareng awakmu. Ya kah? Sorry guys. Oh, remix. Nah, ini dah lagu yang di-remix kan. Okay, guys. Dulu saya pernah dengar apa itu burung gagak. Sekarang original burung gagak. Sorry ya, guys. Oh, dia yang buat. Okay. TikTok guys. Okay, oh kan. Oh, ukulele. Ini saya suka. Itu biasa aja kalau kami ada keramaian, kami selalu kasih yeeha aramete. Oh, firasat hati di apa sih? Oke, takkan di ditolak, mungkin saya salah. Dia punya rentakan guys. Berapa kali sih mau cakap apa? Memang luar biasa lah. Memang saya suka jenis rentak begini. Saya kasih tau kamu, memang saya suka rentak begini lah. Hey. Oh, undian loh. Nah, itu dia, saya pernah nampak di TikTok. Tapi saya rasa bukan lagu ini lah, sebab lagu ini masih baru. Ya pasti lah, mungkin ada juga drum buat lagu ini. Wow. Coba kasih tau apa maksud iku ora rindu. Tolong kasih komen di bawah guys apa maksudnya. Wow. Nah, ini semua ini budak TikTok. By the way guys, saya pun budak TikTok. Macam mana kalau di sana dorong dapat ide yang sungguh luar biasa kan? Cuma dorong dapat ide yang dorong mau kasih remixin lagu, memang pening lah kalau mau kami membuat gitu. Sebenarnya kami pun adalah musician di Sabah. Ya itulah, nanti kamu boleh cek pergi apa itu nama dia, YouTube Suara Bulu Perindu, ada di sana. Kamu akan lihat kami juga adalah musician. Mungkin lagu yang entah apa merasukimu pun kami pernah cover dengan traditional music. Tapi saya suka dia menarik. Besok dia punya rentak siap. Jadi kalau dia di sana bak nih. Udah joget ya kan. Wow. Oh. Itu bukan senang mau buat. Beli buat. Lu gak sesuka begini-gini ya. Oke oh. Oke, okay, saya sudah tinggu Lost Doll daripada apa nama dia? Denny Caknan, DJ Kentrung, Kalia apa ini? Kalia Siska,
Kaliska Fit SKE 86. Ya, jadi guys, sampai semua komen sini, first saya memang suka rentak dia. And ya, dorang dapat idea yang sungguh luar biasa, macam dorang kasih remix lagu itu. By the way guys, ini mau cari idea itu memang bikin pening kepala. Mungkin dalam satu minggu begitu baru dapat. Mungkin dorang mungkin sekejap jalan kan. Jadi guys, thanks for watching this video until the end. And congrats to Rian karena sudah menang giveaway daripada saya, Tuar Entertainment Channel. By the way, bukan saya yang pilih, tapi adik-adik saya yang pilih ya. Oke, jangan lupa cek di Instagram. See you again and I love you.